Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Wak, banyak teman-teman nanya nih, kenapa belum panen sudah sekuning kayak gini, Wak? Oh, iya. Ya. Jadi begini, gede. Di pagi Minggu ya, tanggal 7 ini. Betul bahwa kurma kita di kebun kurma Kuadatu Pelanyakep Cluster 2 ini sudah ada yang bisa dipanen sebetulnya. Iya. Yaitu 1 2 3 4, 4 tandan awal ya. Ini memang lagi enak-enaknya dipanen. Tetapi kenapa kita belum memanen? Ada dua alasan. Pertama, masih banyak sahabat-sahabat kita, baik yang datang maupun yang berkomunikasi dengan kita lewat medsos, yang mengatakan kurma di kita di Indonesia ini memang bisa tumbuh, bisa berbuah, tapi nggak bisa sampai tamar kayak di Arab, kayak yang dijual di pasar. Sebetulnya itu sudah lama Wak jawabnya. Bahkan sudah dibuktikan mulai dari kurma datu dulu lagi di desa Beraringan. Cuma karena teman-teman itu belum mengikuti video-video Wak, jadi masih ragu. Nah, artinya kita masih punya kewajiban lah untuk menunjukkan bukti nyata. Walaupun kita sudah sering menunjukkan bukti nyata, termasuk di Masjid Karangkates kemarin di panen Pak Bupati. Itu sudah ada yang sampai tamar. Tapi ya gak apa-apa lah, kita untuk tandan-tandan pertama, kita tandan pertama di kebun ini ya. Kita lihatkan nanti setelah ada yang hitam beberapa tamar di pohon, baru kita panen. Gunanya apa? Supaya jangan ada lagi keraguan. Betul. Karena masih banyak ragu, kalau panennya mudah semua begini, siapa yang mau beli buah kurma? Nah, kan gitu ya. Iya. Jadi kita jawab itu pertama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kebetulan teman-teman duta kurma kita yang berangkat ke Abu Dhabi kemarin itu ada rencana mau ke sini, ke KLU. KLU. Jadi kita sengaja nunggu mereka, nanti dengan teman-teman itulah nanti kita panen pertama. Iya. Kalau soal buah kurma sampai tamar, ini kan buah kurma apa namanya? Rempe ini. Ini rempe punya. Iya. Yang kuning itu kan, buat taruh aja jadi tamar dia. Nah, yuk gini cara makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bijinya tuh buah gede, mau ngerasain tamar? Iya. Nah, nih ambil. Tapi rempek punya itu. Nah, manis. Betul-betul manis, Pak. Manis, lembut. Oke, jadilah dulu saudara-saudari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.